Dibangun secara bertahap sejak tahun 2004, Stadion Sultan Agung adalah stadion multifungsi, kebanggaan warga Kabupaten Bantul. Bangunan utamanya adalah stadion sepak bola bertaraf internasional. Menggunakan rumput standar lapangan sepak bola Eropa dengan resapan sistem sel mencegah genangan kala musim hujan. Kualitas lapangan sepak bola pun terjaga dengan perawatan maksimal. Kapasitas 35.000 penonton, Stadion Sultan Agung dilengkapi tribun utama dan VIP, tribun timur, barat, dan tribun utara. Fasilitas pendukung diantaranya ruang ganti pemain, ruang medis, ruang ibadah, dan ruang ofisial. Sarana penopang lain adalah lampu penerangan dengan daya 1200 lux yang mampu menerangi seluruh stadion. Keberadaan fasilitas ini menjadikan Stadion Sultan Agung selalu siap menyelenggarakan pertandingan malam hari. Kelengkapan fasilitas ini pula yang menjadikan Asian Football Confederation mengeluarkan sertifikasi Stadion Sultan Agung sebagai stadion berstandar internasional. Berada di Desa Pacar, Kecamatan Sewon, Stadion Sultan Agung adalah markas tetap tim sepak bola Persiba Bantul. Dari stadion ini pula, tim Persiba pernah berjaya di kompetisi sepak bola nasional. Selain bangunan utama berupa stadion sepak bola, kawasan Stadion Sultan Agung adalah aset multifungsi yang dimiliki Kabupaten Bantul. Sejumlah fasilitas olahraga lain pun tersedia. Stadion Sultan Agung, kawasan ini juga digunakan masyarakat sebagai ajang beragam kegiatan. Sunday Morning Event adalah salah satunya. Disinilah keberadaan Stadion Sultan Agung berkontribusi bagi masyarakat,
dari memasyarakatkan olahraga hingga menggerakkan roda perekonomian di Kabupaten Bantul. Stadion Sultan Agung dirancang semakin banyak memiliki fasilitas olahraga. Juga menjadi pusat kegiatan masyarakat di Kabupaten Bantul dan secara luas di Daerah Istimewa Yogyakarta.